DJ. Oke, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobatku yang di channel Tujang 127, kali ini kita akan berbagi cara transfer ke BNI virtual akun ya, atau ke nomor virtual akun yang mana kita mau transfer uang. Oke, caranya tidak perlu pakai banyak omong banyak bicara. Sekarang kita mau transfernya pakai mobile banking BNI seperti biasa. Kita buka saja aplikasi BNI mobile bankingnya. Nah, pastikan nomor akun virtual akunnya itu sudah kita tahu, teman-teman ya. Kita login seperti biasa. Nah, setelah kita login di sini, silakan kita pilih menu transfer, teman-teman ya. Yang ini, yang pertama, ada menu transfer. Kemudian kita pilih antar rekening BNI, antar rekening BNI ya, yang ini. Oke, lalu di sini kita pilih yang input rekening baru. Lalu kita tulis nomor virtual akunnya, teman-teman ya. Oke. 81 893 174 174 600 288 97. Oke, setelah itu kita langsung masukkan di sini, misalkan emailnya bisa diisi, bisa dikosongkan juga, bisa kita simpan juga. Misalkan kita isi ini sebagai rumah web, teman-teman. Ini saya beli domain di rumah web. Nah, nominalnya di sini, nominalnya harus kita tahu. Di sini nominalnya 152.100.000. Oke, 152.100 rupiah, teman-teman ya. Nah, jadi dia kita harus melakukan pembayaran. Oke, setelah itu misalkan di sini kita tulis keterangannya, biaya perpanjang guruyes.com, teman-teman ya. Ini nama website saya, jadi teman-teman mau cek silakan. Ini nama websitenya guruyes.com. Oke, setelah itu langsung kita tekan lanjut. Selanjutnya di paling bawah yang warna oranye ini. Oke. Transaksi ada tidak diproses, nomor rekening yang Anda masukkan tidak valid. Oh, berarti sekarang yang nomor rekeningnya bermasalah. Kita coba cek ya, 8189317400288897. Berarti yang ini kita salin dulu. Sekarang caranya adalah pakai mobile banking ini. Ini caranya. Nah, berarti kita coba dengan cara yang lain. Kita pakai yang virtual akun billing ya, yang nomor virtual akun. Oke, input baru. Kita masukkan nomornya di sini yang sudah kita paste tadi. Nah, daftar sebagai favorit di sini kita simpan rumah web. Oke, setelah itu kita tekan lanjut. Nah, ini ditemukan ya. Jadi sudah secara otomatis dengan jumlah 152.000 ya, dengan nomor rekening bla bla bla, namanya guruyes.com ya. Ini yang pembayarannya. Oke, langkah terakhir kita masukkan password transaksi. Yang password transaksi ini banyak yang nanya nih, Bang. Password transaksi itu apakah sama dengan PIN ATM atau PIN BNI Mobile Banking kita beda? Kalau proses transaksi ini itu gabungan huruf dan angka, dan ini wajib diketahui sama teman-teman. Kalau tidak tahu, otomatis akan gagal. Oke, kita langsung masukkan password transaksinya. Ini saya skip videonya. Oke, setelah kita masukkan langsung tekan lanjut, maka yaps, berhasil. Inilah cara kita untuk memasukkan atau membayar dengan virtual akun, teman-teman ya. Artinya kita transfer uang ke virtual akun, bukan ke nomor rekening. Jadi sangat simpel dan gampang sekali. Silakan buat Anda yang merasa terbantu sedikit aja dari video ini, apalagi banyak ya, mohon dong dukung kami dengan cara tekan subscribe, like, comment, serta share juga video ini, sehingga ini bisa menjadi kebaikan kita bersama ketika kita sudah tidak nanti. Yang like dan subscribe sudah ini, semoga sehat selalu, panjang umur, dan murah rezekinya. Thanks, sukron. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DJ.